Yo 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 yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Dande di channel YouTube-nya Opa Kopi. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau bikin kopi daun bawang, kopi susu daun bawang yang lagi viral. Seviral apa sih kopi ini? Kita tonton dulu cuplikan berikut ini. Let's go. Cobain kopi daun bawang yang lagi viral. Kopi daun bawang. Terima apa lagi ini? Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu cuplikan viralnya kopi daun bawang ini. Langsung aja saya siapkan satu helai daun bawangnya. Di sini daun bawangnya mau saya iris tipis-tipis atau kecil-kecil, dirajang kecil-kecil ya teman-teman, supaya kemungkinan nanti bisa meresap atau menjadi satu rasanya dengan kopi. Karena saya baru coba pertama kali ini. Dan by the way, ini gak saya jual di warung saya, karena ini cuman coba-coba aja ya teman-teman, apakah enak apa enggak gitu loh. So ini udah saya rajang-rajang, mungkin kurang tipis, saya tambahkan lagi. Oh iya, buat teman-teman yang tahu kok kenapa sih kopi susu ini viral, seviral ini, dan di Cina itu dijual, yang tahu bisa komen di bawah ya teman-teman. Nah setelah itu kita masukkan di paling bawah beberapa potongan daun bawangnya tadi. Jadi gak semuanya, nanti sisanya bisa digunakan untuk topping. Lanjut, daun bawang tadi saya hancurkan dulu, atau ibaratnya seperti diremas gitu ya, supaya mungkin nanti bisa lebih strong aja rasanya sampai keluar airnya ya teman-teman. Jadi kan ketika si daun bawang ini kita hancurkan, dia mengeluarkan kayak ada cairannya. Nah itu dia yang mungkin nanti bisa mencampur dengan kopi ya. Oke, dilanjut dengan saya mau bikin espressonya dulu. Nah, basicnya itu saya di sini bikin coffee latte ya. Cuman coffee latte, biasanya kan coffee latte bisa dicampur dengan beberapa sirup rasa, flavor yang ya seperti karamel dan lain sebagainya, tapi kalau ini kita ganti dengan daun bawang. Yes, kita bikin dulu espressonya. Oke, ini dia espressonya udah jadi. Saya bikin double shot espresso, nanti yang saya pakai satu atau single shot aja. Buat teman-teman yang nggak bisa pakai espresso, teman-teman bisa pakai kopi yang lain, bisa nyeduh kopi yang lain kayak Nescafe atau kopi kapal api juga nggak masalah kalau nggak ada ya, bisa teman-teman coba aja. Oke, lanjut. Saya tuangkan es batunya dulu. Untuk es batu ukurannya ya menyesuaikan aja, karena di sini bukan resep pasti ya, saya cuman coba-coba aja teman-teman. Jadi saya sesuaikan aja dengan selera. Saya tambahkan daun bawangnya lagi di antara es batu. Lanjut, saya tuangkan susu fresh milk. Bisa pakai fresh milk, bisa pakai UHT. Dan yang terakhir, kita tuangkan sisanya daun bawangnya dulu. Kita habiskan daun bawangnya biar makin kerasa. Nah, yang terakhir saya tuangkan espressonya ya teman-teman. Saya pakai single shot aja. Oke, saya aduk-aduk dulu. Selagi kayaknya bawangnya nggak nyangkut atau kegigit, aman-aman aja ya teman-teman rasanya.
atau mungkin teman-teman di rumah pernah coba atau pernah bikin, bagaimana rasanya bisa komentar di bawah ya teman-teman. Ya, yakin gak yakin ini buat minum es kopi susu daun bawang? Kalau dari segi aroma sih masih fine-fine aja, bau bawangnya belum cukup terasa, jadi masih flat-flat gitu ya teman-teman. Oke, lanjut, saya akan cobain kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ya kan, tuh kan ada yang nyangkut teman-teman. Kalau ada yang nyangkut begini nih pasti kerasa daun bawangnya di mulut. Cuman overall kopinya tetap lebih strong, masih strong rasa kopi susunya ya, creamy-creaminya masih kerasa. Untuk daun bawangnya sendiri ya agak sangit-sangit atau smoky-smoky gitu, cuman gak terlalu strong. Karena memang pada dasarnya mungkin kalau mau lebih strong daun bawangnya direbus dulu kali ya teman-teman, dijadikan air baru dicampur ke kopi susu. Nah sekarang kita coba ke tim Opa Kopi yang lainnya nih, reaksinya seperti apa. Oke teman-teman, itu tadi kopi susu daun bawang. Terima kasih sudah nonton sampai selesai resep kopi yang agak kocak ini ya. Jangan lupa klik subscribe dan like ya teman-teman, supaya saya semangat bikin video lagi ke depannya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.